Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita keberkahan hidup, lahir batin, kesehatan, lahir batin, serta kenikmatan lainnya, sehingga kita bisa berkumpul menyimak acara kali ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam, agama Islam, agama yang bijaksana, agama yang penuh toleransi, agama yang penuh kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat, Nabi sering mengingatkan kita melalui hadis-hadisnya maupun melalui para sahabat lainnya atau perawi hadis dan lain sebagainya tentang cara menggapai keberkahan hidup. Intinya, setiap manusia itu pasti punya masalah. Setiap manusia pasti punya perselisihan. Setiap manusia pasti punya kebingungan dan lain sebagainya. Dan itu kita anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, Allah memberi kita ujian, tidak hanya ujian saja, akan tetapi Allah memberi kita ujian beserta solusinya, beserta jawaban dari ujian tersebut. Layaknya kita sekolah, guru memberi kita soal ujian, setelah siswa mengerjakan soal ujian, pasti akan dikasih tahu jawaban yang benar, sehingga murid itu tahu mana yang salah, mana yang benar, atau setidaknya murid itu tahu kemampuan berpikirnya, kemampuan dalam pendidikan. Jika kita kaitkan dengan kehidupan, Allah memberi ujian kita nantinya akan diikuti dengan solusi, dengan jalan keluar. Itu pasti ada, hanya saja kita yang harus mencarinya. Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, ada suatu bacaan yang bagus untuk kita amalkan. Bacaan ini mengandung faedah yang sangat besar. Salah satunya adalah memberi keberkahan hidup kepada yang membacanya. Pada sumber lain, ada yang mengatakan bacaan ini berfaedah sebagai penyelesai semua masalah, baik hutang piutang, masalah ekonomi yang buruk, masalah keluarga, masalah apapun. Seperti itu. Bacaan tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Hanya satu kali ucapan ini kita mendapat keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan ini bisa kita baca setiap hari semampu kita. 3 kali sehari, atau 1 kali sehari, atau 7 kali, 9 kali, 100 kali, 1000 kali, boleh, terserah
kita semampunya. Ini tidak menekan, cukup dibaca saja. Kalau bisa, ini menjadi wirid setelah salat wajib 5 waktu. Jadi sahabat bisa amalkan ini menjadi wirid atau zikir setelah salat 5 waktu. Bisa dibaca 100 kali atau berapapun jumlahnya. Dibaca ya hayyu ya qayyum. Dengan doa Allah, insya Allah semua masalah kita akan terselesaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.